Anda masih bersama saya, Hani Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, seorang pria berusia 38 tahun berinisial C ditangkap oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandung. Tersangka J merupakan pelaku pemerkosaan dan penyebar video porno. Seorang tersangka pemerkosa dan penyebar video porno ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandung. Modus tersangka yakni dengan berkenalan lewat media sosial dengan korban, kemudian menawarkan pekerjaan menggunakan akun palsu. Tersangka J menawarkan pekerjaan kepada korban dengan syarat korban harus mengirim foto telanjang kepada pelaku. Pelaku kemudian meminta korban bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, bukannya pekerjaan yang diterima korban, namun justru diperkosa dan direkam pelaku. Kapolres Kota Bandung, Kombes Hendra Kurniawan menegaskan, selain memperkosa, tersangka J merekam adegan bejatnya. Kapolres Kota Bandung menduga masih banyak korban dari tindak pelaku, namun untuk saat ini baru satu orang korban yang telah melapor. Korban umur 13 tahun, jadi masih kategori di bawah umur. Makanya kita minta KPI untuk hadir pendampingan. Ada indikasi korban lain kan? Sementara ada kemungkinan ada indikasi korban lain sedang kita dalami saat ini. Pasalnya pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan pasal 81 serta pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya yakni baju korban dan telepon genggam yang digunakan pelaku untuk menyebarkan video tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis, yakni pasal perlindungan anak dan pasal ITE dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Rezitia Prasaja, Bandung TV.